Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat rindu Cianjur. Apa kabar kalian semuanya? Seperti biasa, semoga kalian sehat semuanya ya. Sekarang Mimin lagi ada di Jalan Dr. Muwardi di pertigaan Tugu Tauco Cianjur. Dan Mimin pengen nge-review tempat-tempat yang ada di Cianjur. Salah satunya yang akan Mimin review sekarang itu yaitu tempat atau gang atau jalan juga yang ada di sekitaran Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur. Nah, ini Mimin udah ada di Jalan Cagak Tugu Meong Siliwangi. Yang kalau kalian tahu, ini di sini dekat sekali dengan pusat perbelanjaan Ramayana dan Pasar Ramayana. Nah, ini dia nih Maung Siliwanginya. Dan teman-teman banyak banget yang inbox Mimin, katanya di review juga di Jalan Bakara atau Bukan Karawang. Nah, kita belok kiri ya, inilah. Nah, ini Jalan Bakara atau Babakan Karawang. Rumah ini tepat, jalan ini tepat di samping dari pengusaha asal Cianjur yaitu Pak Haji Dapet. Nah, ini jalannya teman-teman. Ini Jalan Bakara atau Babakan Karawang. Jalannya cukup lebar, bisa lah untuk perwis ya. Nah, ini dulu lokasi ini sempat dijadikan kantor Kelurahan Muka di sini, tapi sekarang udah pindah ke depan ya. Nah, ini Jalan Bakara. Nah, yang ke kiri teman-teman, gang ini tembus dia ke Gang Panglayungan yang tembusnya ke Rumah Sakit Umum daerah Cianjur. Nah, inilah Jalan Bakara. Ya, ini Jalan Bakara RT 3 RW 20 Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Ini lumayan cukup padat ya, karena di Bakara ini teman-teman, dulu itu kan Pasar Ramayana itu pasar induk ya. Pasar induk sebelum ada Ramayana itu pasar induk. Jadi banyak sekali pedagang-pedagang yang dari luar kota atau yang dari mana-mana itu berdagang di pasar induk. Nah, mencari rumah atau kontrakannya di daerah ini, daerah Bakara ini. Jadi puluhan tahun sudah banyak yang sudah menjadi orang sini. Banyak yang sudah beranak pinak di sini dan menjadikan kawasan ini menjadi kawasan yang padat penduduk. Ini apa? Nah, ini juga ada SD, masih ada SD nih, Sekolah Dasar Negeri Gayam. Ini disebutnya Kampung Gayam ya, teman-teman. Jalannya Jalan Bakara, tapi kampungnya udah Kampung Gayam. Ini cukup ramai juga nih kalau kalau sore ataupun malam hari, ini pasti ramai di daerah ini. Ini rumah-rumahnya juga rapi dan lingkungannya juga bersih ya, bagus. Dan teman-teman di sini nggak ada yang terdampak gempa sepertinya, karena cukup jauh dari pusat gempa ya. Musim rambutan nih Cianjur. Nah, ini kalau ke kanan sana ke Cimenteng teman-teman, Cimenteng ke Jalan Arya Wiratanu Datar. Kita lanjutkan ke sini ya. Kita lanjut. Oh, ada peternakan sapi di sini. Iya. Yeah. Nah, ini jalannya lumayan cukup menyempit kalau ke sini, teman-teman. Jalannya cukup menyempit. Dan ini udah termasuk RT 1 RW 14. Nah, inilah kampung ini kayaknya udah masuk ke Kampung Pawenang atau apa ya? Kurang tahu juga mungkin.
coba Mimin cari dulu di anu. Oh ya teman-teman, gambar ini diambil pada tanggal 14 Januari 2023. Kelihatan nih. Coba mencari dulu. Ya, ini ada perempatan lagi. Kalau ke kanan balik lagi ke sana, ke atas ke Cimenteng. Kalau ke kiri ini ke Sukataris teman-teman, Sukataris ya, tembusnya ke Baros. Ini bisa lewat jalan sini. Nanti coba kita review ya ke sana. Ini Kampung Pawenang ternyata teman-teman. Ini kita udah masuk ke Kampung Pawenang. Nah teman-teman yang punya sahabat ataupun punya teman, punya saudara atau pernah ngontrak di sini atau pernah punya rumah di sini atau pernah punya pacar di sini atau yang sekarang berdomisili di sini, salam hangat aja dari admin Rindu Cianjur. Izin buat para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Ini tempatnya, kampungnya Mimin review ya. Mohon izin buat semuanya. Semoga kampungnya nanti tambah sukses, tambah sejahtera, tambah aman ya. Mudah-mudahan kedepannya semuanya selalu sehat. Nah, di sini masih ditemukan sawah, teman-teman. Di Pawenang ini masih ditemukan sawah nih. Ini jalannya mulus ya, dari tadi kita masuk ke perkampungan dan dari beberapa konten juga yang Mimin buat itu jalan-jalannya pada mulus, kita seneng-seneng aja ya buat warga masyarakat Cianjur. Kata netizen, atau Mimin mainnya ke kampung, ya udah nanti Mimin main ke kampung, kita habisin dulu di kota ya. Siapa tahu ada teman-teman yang sekarang sahabat yang diam di kota Cianjur dengan ingin melihat kondisi Cianjur sekarang. Nah inilah kondisi Kampung Pawenang atau Margaluyu ya. Nih Cianjur di tanggal 14 Januari 2023. Begitu teman-teman. Gang Istighfar. Yeah. Ini kalau teman-teman kalau jalan sore mungkin lain cerita ya, mungkin banyak orang ya. Karena sekarang tepat jam 12, ini lebih 11 menit. Jadi siang bolong ini. Tapi nggak apa-apa. Supaya lebih jelas aja ya, supaya lebih terang aja. Nah, ini teman-teman di depan kita sudah tiba di Jalan Arya Wiratanu Datar. Nah, ini dia nih. Nah inilah, kalau ke kanan ke arah Ramayana, kalau ke kiri ini ke arah Cikalong, Jangari dan sekitarnya. Nah demikian teman-teman, review Jalan Babakan Karawang di Kelurahan Muka. Semoga berkenan, jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Dan kita akan kembali di video kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.